Binatang juga punya jenis kelamin seperti manusia. Yang prianya dinamakan jantan dan wanita betina. Mereka hampir mirip, tapi ada beberapa yang berbeda. Sapi betina bisa menghasilkan susu. Kalian bisa lihat kan? Sapi ini menghasilkan susu. Ini sapi jantan. Namanya sapi jantan. Dia nggak punya kantung susu. Tapi hati-hati, dia sangat besar dan kuat. Kambing juga ada yang jantan dan betina. Yang ini kambing jantan. Itulah panggilannya untuk yang pria. Ini kambing betina. Itu panggilan yang untuk wanita. Mau tahu apa panggilan ayam betina dan jantan? Ayam betina untuk yang wanita. Hanya mereka yang bisa bertelur. Ini dia telurnya. Kalian bisa lihat kan? Ini ayam jago. Ayam jago adalah yang jantan dan bentuknya lebih besar dari ayam betina. Kedengarannya juga berbeda. Skobedu-bedu. Kalian tahu nggak panggilan apa untuk domba betina dan jantan? Halo domba, apa kabarnya? Semua domba wanita dipanggil domba betina. Aku Tuan Ram dan aku memang domba jantan. Gatal ya. Untung aku punya tanduk besar ini. Ada ibu sapi dengan bayinya. Hanya binatang betina yang bisa hamil dan menghasilkan susu. Bayi sapi dinamakan anak sapi. Aku rasa ibunya lagi memandikannya. Setelah ibu sapi melahirkan, dia baru bisa menghasilkan susu. Domba betina ini juga bisa menghasilkan susu. Ayo naik. Lihat, induk kuda dan anaknya sedang makan malam. Ibuku wanita dan papaku sama seperti aku. Aku senang semua binatang ada yang jantan dan betina.